ini adalah tahap pertama kita akan mencoba jenis rumput, tiga jenis rumput yang berbeda. Yang pertama ada Swiss dengan harga berapa nih, Yo? 60.000. 60.000 berapa gram? 50 gram. Kemudian Josia itu sekitar 50 gram, harga 100.000. 100.000. Dan Bermuda. Bermuda itu yang tipe yang paling rendah, karena itu yang paling dikit juga. Iya, berapa? 25 gram, 35.000. Baiklah, kita mencoba 3 rumput yang berbeda dengan total dana anggaran kurang lebih Rp250.000 plus ongkir. Kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Bahkan media kita yang setelah kita berikan taburan benih rumput. Yang pertama ini dari rumput Josia Mattarella. Kemudian di baris tengah itu jenis rumputnya Swiss. Kemudian yang terakhir ini jenisnya Bermuda. Kita lihat bentuknya berbeda. Jika Swiss ini bentuknya seperti tanaman padi, atau dalam bahasa Jawanya disebut gabah yang belum digiring. Kalau dari Josia bentuknya seperti butiran-butiran debu. Namun jika terlalu lembut itu, Am. Kayak mirip wijen. Butiran juga, tapi wijen. Lebih mirip ke wijen. Ya. Oke, wijen. Ya, ini adalah bentuk uji coba dari pemuda Karang Taruna sebelum kita memutuskan rumput mana yang paling tepat diaplikasikan ke lapangan Berdaya Gedung Sari. Kita tunggu 5 hari ke depan. Jadi setelah lapisan pertama kita berikan pupuk kandang, kemudian di lapisan kedua kita taburkan benih, di lapisan terakhir paling atas adalah kita taburkan tanah sebagai penutup dari bibit tersebut. Oke, ini adalah penutupan dari seperti yang kita lihat, Saudara Tia sedang menghayak tanah. Tujuannya supaya rapat permukaan bibit seluruhnya dapat tertutup oleh tanah, agar jika ada hujan juga tidak terbawa arus. Ya, ini dia proses pengayakan yang dilakukan Saudara Tio. Nampaknya beliau ini sudah cukup berpengalaman. Beliau dari pasukan Delta khusus. Ini Delta, ini Delta. Ini dia proses terakhir, tahap terakhir. Setelah ini akan diberikan sedikit air agar bibit tadi langsung berkembang. Oke, cukup. Ini adalah sisa dari bibit Swiss dan Josia yang mau merapat. Ya, ini adalah sisa dari bibit Swiss dan Josia, dan itu Bermuda. Sengaja kita sisakan untuk kita aplikasikan di media lainnya. Ya. Proses terakhir yaitu penyiraman. Air ini sudah tercampur oleh bahan-bahan lumut rumput dan... Oke, dengan disiramnya air maka benih-benih tadi langsung bereaksi, menyatu dengan tanah. Langsung berakar, bro, berakar, bro. Oh, kita lihat, bro, sudah besar, bro, sudah tumbuh luar biasa sekali setelah disiram air. Langsung tumbuh. Inilah penampakan rumput Josia. Demikian vlog kami dalam tema penanaman bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.